pagi. Hari ini kita ada di Brebes Poldarmo Kali. Seperti biasa, saya ini senang keliling. Jadi dari Kenjeran, Darmo, Larang Santri. Hari ini saya ada di Darmo Kali. Kita akan update stok mobil yang ada di sini. Warnanya baru-baru ya, mantap. Untuk informasi kalian, siapa tahu kalian ada yang nyari mobil bekas taksi di Surabaya, ikuti terus video ini sampai selesai. Saya juga bakal ditemenin sama beberapa sales-sales yang legenda di sini ya. Oke teman-teman semuanya, nah kita bakal update stok mobil yang ada di sini. Ada mobil mewah-mewah di sana, tapi kita mainannya yang ini aja ya. Saya ditemenin sama Bapak Suwito, ini sales legenda, punya banyak tutur Jowo yang bisa kita dengerin kalau sama dia ya. Jadi kalau milih plat nomor mana yang bagus, jumlah piro, ketemu nih sakweton utone iso Pak ya. Pak, sampean kan punya pesanan merah candy ya? Boleh. Iya, saya mau lihat cat-catnya merah candy Surabaya ki ya piye gitu. Oh, istimewa, Bos. Wah, omongane sales yo ndi ono sing gak istimewa yo. Pastilah dijamin istimewa. Ini mobilnya. Iya. Merahnya kan. Sebelum kita update stok, saya mau ini ngajak teman-teman untuk lihat warna merah candy-nya. Pesanannya siapa, Pak? Abah Fauzi dari Lumajang. Dari Lumajang. Mau dibawa ke Kalimantan. Bawa ke Kalimantan. Wah, gawat. Ini teman-teman. Mantap ya. Ini udah mendekati warnanya Mazda nih, temenan nih. Candy-nya tuh keluar banget. Wih. Katanya kalau merah candy gini kan nambah duit ya? Iya, nambah. Berapa? Nambah 1.800.000. Buset. Mahal bener, Pak. Kenapa? Catnya kan biar lebih tebal. Catnya lebih tebal. Berarti kalau nambah 500 doang boleh dong. Catnya tipis gitu maksudnya. Ada tambahan biaya memang untuk warna candy. Nilainya berapa? Nanti kita info lebih lanjut. Memang bisa nambah. Kalian tuh sebenarnya untuk warna apa aja bisa nambah cat sebenarnya. Pak, saya nambahin, tebelin lagi, minta 2 liter, 3 liter lagi silakan. Kita kerjain. Ongkos catnya enggak nambah. Nominal pembelian material catnya yang nambah gitu ya, Pak ya. Betul, betul. Sold out. Sold out. Dibilangin nih. Oh iya, sennya ditutup. Nanti kan dipasang electric mirror ya, yang ada lampunya. Masih nunggu. Ya, ini sudah enggak ada lampu kecilnya itu, lampu rating. Apa jenengnya itu? Rating, Pak. Oh, rating ya. Rating kecil. Oke. Okay. Jadi Pak Wito, dia bakal nemenin kita keliling hari ini. Kita keliling dulu, Pak Wito. Stoknya hari ini ada apa aja? Dari depan sini ini tahun berapa? 2014, Pak. 2014. 2014. Harganya 78 juta, teman-teman. Wes, gak pakai ini itu ya. Warnanya abu-abu yang di depan. Abu-abu. Standar. Jadi 78 juta itu harganya ya untuk mobil standar begini, peleknya masih kaleng gitu ya. Terus interior juga masih manual semua, power window manual. Kita lihat interior sekalian mumpung di sini. Sebersih apa ya? Wes. Nah, ini tampilan interiornya. Mudah-mudahan sih terang ya, karena melawan cahaya gini. Tuh. Untuk head unit sudah ada single tint. Nyala pasti, ya. Jok sudah apa ya istilahnya, kita ada rebuild jok, ada sih. Jadi jok yang sobek itu nggak mungkin kepasang, tapi di rebuild dulu, diperbaiki joknya biar siap kalian pakai. Kebersihannya itu mesti oke sih kalau Surabaya itu, kan bersih gitu. Sebenarnya keunggulannya kalau di Surabaya emang catnya yang banyak yang bilang bagus gitu. Itu kan menurut kalian, kalau menurut saya ya bagus juga, Pak ya. Terus ini ada warna putih. Ini sold out beneran apa sih, Pak? Apa enggak, Pak Wito? Sold out ini, Pak. Sold out tapi kok lama rasanya di sini? Lagi proses Adira. Proses? Proses Adira. Oh, leasing. Leasing, pakai leasing. Hari ini survei. Hari ini survei. Nah, permintaan surveinya minta malam. Oh, tergantung konsumen ya kalau survei ya. Jadi ini masih proses leasing ternyata. Boleh ya mobil upgrade gini kalau leasing? Boleh, cuman kan nanti yang dihitung leasing itu mobilnya, kalau upgrade enggak. Oh, gitu. Upgrade-nya harus bayar. Sambil nunggu materi leasing yang saya janjikan, sementara itu info ringkasnya kalau leasing, upgrade-nya nggak bisa dileasingkan. Mobil standarnya yang bisa ya. Jadi yang bisa leasing mobil standar kayak gini. Ini warna silver, teman-teman, masih belum terjual kok ini. Terus sebelahnya ada lagi abu-abu.
Saya pernah lihat di sini ada warna hijau nyala. Ada di pojok. Belum laku infonya. Belum. Ayo Pak, kemana Pak mobilnya? Kita cari warna hijau. Ini abu-abu. Terus ini abu-abu juga. Tapi ini beda ya. Ini abu-abunya agak gelap. Ah. Kalau yang ini kan abu-abunya agak terang. Namanya abu-abu semuanya nggak terang Pak. Ini lebih. Ini kecoklatan. Kalau ini lebih biru. Abu-abu nak biru nih. Oke. Okay. Halo. Nih, serius selos tua ya, bukan senior ini. Terus terus. Mana Pak Wage, silakan Pak. Untuk yang warna hijau. Oh iya. Punya keren. Dan langsung diterima teman-teman, katanya keren, katanya loh. Sebenarnya bukan hijau stabilo ya, hijau apa ya? Kirim dulu ke Banjarmasin, hampir loh teman-teman, bukan sama. Lebih mudah sedikit kalau yang ini. Iya mungkin stabilo juga ada yang warna gini, nggak tahu saya. Ini tinggal ganti pelek, keren. Iya. Keren kabeh. Tapi memang bagus teman-teman, warnanya saya suka. Nggak terlalu norak, tapi pas gitu kayaknya ya. Yang jelas tapi kalau warna-warna gini memang resikonya adalah jadi perhatian ketika di jalan. Ya, banyak yang lihat. Ya, kesalah lihat bisa kesenggol. Ya, sebelahnya ada warna merah Ferrari. Itu juga. Ini 2015 tapi ini ya, yang hijau ini ya. 2015 teman-teman. Untuk warna hijau begini, karena warnanya enggak umum, itu juga ada tambahan biaya cat biasanya. Kalau nggak salah nilainya 500 ya. Benar, benar ya. Sembarang-sembarang nambah rek nang kene iki. Tapi untuk harga sama ya teman-teman. 83 juta. Boleh bawa pulang. Yang ini. Ya, terus sebelahnya ada merah. Merah, boleh lihat interiornya yang merah, Pak. Boleh. Ini kan udah plat hitam, udah jadi, udah siap pakai. Datang ke sini langsung, wah, ono tulisannya sold out maneh. Gawat. Guyonan mesti. Biasanya kalau mau di video tuh emang ditempel-tempelin sold out, Pak. Biar kelihatan laku gitu. Iya enggak? Emang laku beneran. Oh, emang laku beneran. Selesai ngamuk, Cak. Laku beneran. Ya. Kita kaleng-kaleng. Agak gelap teman-teman, maaf ya, tapi kelihatan kan bersih lah gitu. Odometernya berapa? 18. Hah? 18. 180.000. Iya. Yang benar. Oh iya. Teman-teman nih istimewir 189.000. Ya, kita ngomongnya istimewa ya yang segini karena yang lain 200 ribuan lebih soalnya. Rata-rata. Rata-rata ya. Kalau ketemu yang segini jadinya wuh gitu ya. Terus sebelah itu juga ada merah Ferrari lagi. Customerku senang yang kilometernya tinggi, Pak. Kenapa? Berarti mobilnya itu istimewa juga. Kalau kilometer tinggi berarti istimewa. Dari mana rumusnya itu? Rumusnya, dia jalan terus, sehat terus, enggak pernah. Selama jadi taksi dia jalan terus, sehat terus. Jalan terus. Ini wawasan baru teman-teman. Jadi jalan terus. Jadi kalau mobil yang kilometer tinggi justru dinilai ini yang bagus nih gitu. Betul. Jangan boleh. Terpancing KM rendah. Jangan terpancing KM rendah. Ya. Sales harus ngomong gitu, soalnya KM-nya banyak yang tinggi. Nggak, tapi itu benar teman-teman. Jadi kalau ada KM yang emang agak rendah gitu, apalagi rendahnya agak wajar, justru tanda tanya sebenarnya. Tuh, warnanya bagus banget nih Pak. Yang itu Red Mika. Red Mika. Nah, Red Mika teman-teman tahun 2014 juga. Beda ya merahnya antara yang ini sama yang ini. Ini merah Corsa, cerah kali. Kalau ini Red Mika lebih kalem. Kalau dibuat nongkrong lebih kelihatan yang ini, tapi ini kelihatan lebih apa ya? Rodok tuwe sing gowo ngono mungkin ya. Kalau orang Jawa bilangnya merah hati. Oh, merah hati. Enggak, bukan orang Jawa, Pak. Orang mana aja bilangnya gitu. Merah hati. Ini kayak baju sekolah waktu kita masih SD. Pakai ini pasti. Celana pendek lagi. Terus, tahun 80-an. Terus masih ada enggak mobil yang harga 68? Harga 68? Ada, Pak. Flat B? Kita cari yang paling murah, ya. Kalau yang segitu-segitu. Ada yang maju, ada yang mundur, Pak, kalau yang harga segitu tadi. Ini, teman-teman, harga 68 juta flat B. Masih ada. Ada warna silver, ya, yang itu. Agak gelap, mohon maaf. Itu silver. Hitam. Sama ini ada abu-abu. Oke. Mobil flat B ini... sebenarnya kalau untuk harga itu sama aja sih ya. Yang karena dia tahunnya 2013 makanya di harga 68. Yang kedua, stoknya memang udah agak terbatas ya kalau di Surabaya. Kemarin sempat
geruduk-geruduk gitu laku banyak, termasuk Nissan kemarin kan. Tapi ini masih ada teman-teman, kalau kalian masih ada yang nyari tahun 2013 plat B 68 juta itu belum termasuk cabut berkas, tapi platnya hidup, pajaknya juga hidup ya. Pajaknya panjang. Panjang. Panjang sekali. Iya, belum 12. Yun, enggak. Sebentar lagi. Tapi enggak apa-apa, bukan masalah. Kalian beli mobil sudah tahu resikonya pasti, kalau mau pajak ya bayar gitu kan. Tapi diterima dari kita kondisinya hidup. Hidup ya, bukan nyala ya. Hidup. Terus ada lagi plat B kayaknya. Ini ada satu lagi di sini. Plat B. Seneng ya kalau di sini tuh adem. Bawah. Oh iya. Atap. Oke. Ini juga plat B. Ini ada satu lagi hitam metalik. Nah, itu dulu. Just info untuk mobil di luar taksi juga masih ada, yaitu Innova Reborn, Camry sama Alphard ya Pak itu ya. Ya. Itu juga bisa teman-teman datang sini mau kontak. Ini lampunya nyala nih, Pak. Belum dimatikan kayaknya. Sekilas ya teman-teman, di depan ada warna kuning. Biar lengkap semua warna kita tunjukin ke kalian. Nah, ini ada warna kuning satu. Ini juga belum terjual. Warna kuning yang kemarin ada body kitnya itu terjual karena Pak Haji Iwan dari Lumajang. Ini masih ada tapi yang free. Terus ini pesanannya Mas Rifki Ngawi. Jadinya gimana ya? Mobil udah selesai, udah ditutup vendernya, tinggal salon terakhir. Ya, terus Mas Eka, kamu ngumpet, Mas? Iya, Kak. Kamu kok ngumpet di situ? Coba lihat dong mobil ini interiornya. Ini udah terjual? Belum. Free. Belum terjual, free. Door trimnya warna coklat, coklat banget. Joknya juga coklat. Mobilnya warna abu-abu ya, teman-teman. Bagus sih ya, mewah gitu ya. Kita lihat ya depannya. Wow. Nyenengin gak sih? Buat kalian yang suka warna coklat, mobil ini bisa jadi pilihan kalian. Upgrade door trim gini, jok 2 juta, cat trim sama dashboard bawah itu sekitar 1 juta sih ingat saya. Jadi nambahnya paling 3 juta. Bagus juga. Memang sayang plafonnya belum diapa-apain, masih utuh. Tapi oke ya, teman-teman. Kalau kalian mau, mobil ini juga bisa jadi opsi kalian karena belum terjual rupanya. Oke. Oke teman-teman, itu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bapak-bapak, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.